Kita mau makan. Halo, ini lagi di jalan. Deg-degan nih kak, di sini kak. Jadi sebenarnya ini udah hari kedua di Bali. Tapi dari kemarin gue gak ada nge-vlog karena rempong Rita. Halo semuanya, welcome beautiful. Ini villa Kalu, insya Allah. Ya, terus ya udah deh, pokoknya vlog ini sebenarnya gak jelas sih. Halo semuanya, aku mau cicamu papa. Apa sih? Apa? Aku masih. Ya udah. Bilang, mantap Jo. Terima kasih buat Kabel, Vivo juga untuk keluarga besar dan para tetangga-tetangga di sekitar sini yang udah datang buat acara keletakan baru buat lama. Oke, kita baru aja selesai acara. Jadi sebenarnya tadi tuh ada salah satu alasan kenapa aku ke Bali kali ini karena apa namanya mau peletakan batu pertama gitu. Gak apa-apa, nggak usah bisik-bisik ya, Ci. Ya udah, sekarang kita mau cari makan dulu. Makan, lu ngomong apa? Makan. Ini nggak sopan, jadi ini. Oh gitu ya, ya. Hello, welcome beautiful di hari yang berbeda. Ini karena Bali hujan terus ya, say. Yang tadinya kita kayak mau ke kebun binatang gak jadi-jadi. Jadinya ini pun kita mau ke beach walk dan masih hujan. Kenapa sayang? Ketemu Baria. Ketemu apa? Baria. Enggak sayang. Ini kita mau ke beach walk tapi macet banget. Terus dari kemarin kayak kita tuh gak ada yang jalan kaki. Jadinya kita memutuskan jalan kaki karena nih hujannya kayak cuman grims kecil doang gitu loh. By the way, mohon maaf buat teman-teman yang kayak nonton vlog ini terus udah gitu alurnya tidak jelas karena lagi-lagi ternyata rempong sekali tidak membawa tim untuk ngebantuin pegang kamera, apalagi kayak liburan bawa anak ini. Salut sih tapi kalau ada yang, pasti banyak sih orang tua yang sambil ngevlog terus ngurusin anak juga. Jujur gue gak bisa. Bali ya seru nggak sih sebenarnya, jujur aja belum ngerasain yang seru banget, jadi nggak sesuai sama ekspektasi gue dari kemarin sih. Karena itu tadi Bali sekarang bener-bener hujan terus. Ya salah perkiraan kayaknya, sekarang emang lagi musim hujan ya di Bali. Good morning. Oke, sekarang jam 7 waktu Bali. Maaf aku ngomongnya pelan-pelan karena Reni sama Kalu masih tidur. Karena tadi malam juga baru tidurnya jam berapa, malam banget, kayak jam 11-an lebih gitu. Terus kayak capek kan. Nah hari ini cuacanya masih mendung, anginnya kencang banget. Gak tahu sih hari ini jadwal kita bakal sesuai atau tidak. Melihat kondisi cuaca di Bali sangat berbeda dari prediksi awal. By the way, sedikit curhat, gue baru ingat kalau pensil alis gue habis. Terus kemarin kita ke beach walk, gue gak beli. Terus sekarang gimana dong? Atau kita pakai eyeshadow kali ya? Kita pakai eyeshadow, tapi gue bawa gak ya si brush untuk bikin alisnya? Kalau pakai eyeshadow dulu tau apa sih? Yaudahlah, mandi dulu. Ini kamar mandi aku. I wanna be where other people are. Gimana? Pegangan ibu? Soalnya tangganya curang. Pelan-pelan sayang, sayang, sayang. Apa? Morning semuanya. Morning. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Bismillah. Bismillah. Allah. Amin. Selamat makan, Kalu. Selamat makan.
Bruh. Suasana di villa kita pagi ini tuh masih mendung banget, super gloomy. Jangan, serem banget. Ibu, kalau boleh keluar, mau tuh cuci kaki. Nanti aja sayang. Nanti aduh. Masih gerimis. Oke, ini adalah makeup look aku untuk hari ini. Terus karena hari ini masih gak jelas, aduh. Tapi insyaallah terang sih, soalnya ini udah mulai agak terang. Jadi baju aku kayak yaudah yang gini aja. Tadi mau yang pakai sleeveless gitu, cuman anginnya lagi kenceng banget. Terus sampai kalau aja beli baju baru kemarin pas di beach walk. Karena ya baju kan kebuka semua, sedangkan ini lagi anginnya tuh lagi kenceng banget. Jadi ya ini aku lagi pakein dia, tadi itu baju tangan panjang gitu. Oh my, dingin, berasa puncak. Keluarga Ica sudah datang. Lagi pada nonton dulu, karena kita mau pergi. Ica dari mana tadi? Dari Amil. Oh, dari Nora. Kok lucu, mirip banget sih berdua. Oren-oren, gemes banget. This is Susanti. Cakep Mades, di sini Mades. Cakep banget ini. Aduh, cakep banget. Aduh. Jadi mereka jual bahan-bahan makanan gitu di sini dan semuanya fresh. Tuh. Ini ada lagunya. By the way, ini chocolate truffle-nya. Kalau yeah. Mampir kesini beli, enak banget parah. Jadi ini tuh kita lagi mau makan di Dijon. Dan ini kedua kalinya sih kita kesini karena makanannya enak-enak semua. Terus banyak juga menu makanannya. Ini aku pesan crispy tempe sandwichnya, ini menu spesialnya. By the way, ini dark chocolate tart, enak banget, parah, dia ada rasa kokonatnya gitu. Kalau ngapain? Eci ngapain? Eci lagi main bola, tendang kalau. Tendang gak sih Madun? Ada apa? Monsternya. Mana monster? Oh, itu monster. Ayah makan foto sama monster. Mana lihat? Lucu. Lucu kali. Ayahnya lucu. Nah ini kita udah sampai di kamar. Ini connecting door. Kamarnya mama. Hai. Ininya. Apa? Ada apanya? Mau berenang. Mau berenang di situ? Oke. Okay. Nah ini kamarnya. Karena ini emang beda tipe dari yang sebelumnya aku sempat nge-vlog juga yang berdua tuh yang honeymoon sama Ray. Karena ternyata full tipe yang kita mau gitu. Terus kita kamar mandinya. Gitu. Dan aku senang sekali karena disiapkan produk baby ini Sensasi Botanical. Bukan sponsor ya. Cuman kayak senang aja gitu. Oke, sekarang aku mau ganti baju dulu. Jadi ini kita tuh udah nyampe di Atlas tapi enggak boleh bawa kamera, makanya ya udah akhirnya nih aku pakai handphone aja. Kurang lebih seperti ini. Hai, Ca. Oh. Bun, ada kit. Ada itu lagi. Mau apa? Jadi tadi itu kita udah bangun dari sekitar jam 7 lewat atau setengah 8 ya. Pokoknya sekitar jam segitu, habis itu kita turun sarapan dan lain-lain. Terus sekarang kita sudah ready untuk pergi jalan-jalan. Alhamdulillah hari ini cukup cerah dan happy banget karena kita mau jalan-jalan di sekitar Seminyak kayaknya. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi itu kenapa aku gak nge-vlog pas awal, dari awal gitu ya pas kita sarapan. Karena kameranya ketinggalan di mobil gitu. Ini pemandangan dari dalam kamar. Kamar masih berantakan, belum di make up. Sekarang aku lagi nge-reveal lagi barang-barang kalu, popok dan lain-lain. Cuman dari kemarin sih dia sempat nggak pakai popok sih.
masih perlengkapannya kalung. Karena hari ini cuacanya insya Allah cukup cerah ya, jadi kita bawa baju yang kutungan-kutungan aja buat Aluella. Semoga sampai nanti seterusnya tetap bersahabat cuacanya. Bismillah ya. Kalau punya alat make up baru, ini alat make up beneran, tapi emang aman buat anak kecil gitu. Ada cream blushnya. Oh gitu, oke, pakai cushion. Jadi sebenarnya cushionnya ini pun sebenarnya dia sunscreen gitu. Oh satu lagi sayang, satu lagi. Dan emang penting kan dia pakai sunscreen selama di sini. Belum, satu lagi. Lihat, ada cream blushnya, ada lipsticknya. Jadi emang produk dengan ingredients yang emang aman untuk baby gitu loh. Gimana caranya ini? Iya, kalau benar. Kalau tap-tap, terus kalau pakai tek-tek-tek ke muka nih. Oh, cantiknya Masya Allah. Aduh. Terus ini brushnya, gak tahu ini brush nemu punya mama gitu. Lihat, gue aja gak tahu. Ini kayak brush mainan sih sebenarnya. Pulak. Udah. Hai. Halo, lihat deh kamera. Ini sekarang aku lagi ada di daerah Canggu. Terus udah gitu kita naik mobil karena kita mau jalan muter gitu daerah Canggu sini, jalan-jalan karena banyak kayak tempat-tempat lucu. Dan ini udah di jam 1, mau jam 1, dimana ini adalah waktu tidurnya Kalu. Jadi tadi dia di mobil ditemenin dulu sama Mbak Desi sama Eci di mobil sebentar. Re udah jalan duluan nggak tahu kemana. Ini Bunda sama Mama. Jadi kita parkir mobilnya di sini. Zio nggak bobo. Masya Allah nak, ganteng banget sih kamu nak. Oh mirip siapa sih? Wajahnya. Apa katanya? Oh nggak mau bobo. Memutuskan untuk makan di Moshak Spoon karena ini udah waktunya kalau makan. Dan anaknya lagi rempong banget. Jujur aja, sebenernya dari kemarin itu aku udah gak mau nge-vlog. Terus, dan diingetin terus sama Asri. Bener-bener tadinya tuh kayak gue bener-bener gak mau nge-vlog karena kayak ribet. Terus ya udah gitu, males aja. Tapi gue kepikiran, gue kenapa akhirnya memutuskan untuk nge-vlog adalah karena mau ngasih kerjaan ke Rival. Ntar kalo gue gak nge-vlog, Rival santai-santai baik aja lu Rival. Lo tuh motivasi gue untuk nge-vlog ke Rival biar lo ada kerjaan. Udah? Nah, yuk. Puas? Mau berenang sekarang? Ya, Ariel. Mau berenang? Ariel, no. Nah, sekarang kita sudah sampai di hotel. Terus udah gitu udah ganti baju renang. Karena mau nemenin bocil ini berenang lagi. Seperti biasa, seperti kemarin. Ibunya. Ya, kita mau berenang. Ibunya hanya berenang cantik aja. Ya. Ibu tidak mau berenang full beneran. Oke? Okay? Ibu males. Masih part of that world, ya. Part of your world. Let's go. Kita nggak makan. Enggak. Nanti makan ya. Kita nggak makan. Iya. Nanti makan. Cuman sekarang sudah tidak nggak. Udah nggak makan lagi. Cepet aja bajunya kalau dulu. Yuk. Merah gaya. Stop ya Eci. Aneh gini. Sambil monyong-monyong. Bapak Asu, Mamang Hendra. Makanan kita. Dingin banget anginnya. Mana ya Indomie bekal kotaknya mana ya? Lagi dibikin pakai cerek. Kok pakai cerek? Cerek apa sih? Cerek apa sih? Cabai. Tidak. Cerek kan? Kita jadi. Cabai. Indomie bakal. Cobek. Kita jadi. Pakai apa? Pakai cabai apa? Terbodohi nanti. Apa sih? Cengek. Cengek apa sih? Cerek. What's up yo, asik people. Oke, ini kita udah siap-siap karena kita mau jalan-jalan. Tadi udah habis berenang, udah seru-seruan. Terus ya kamu udah tau aku disini masih ya. Gak apa-apa lagi, gue pakai boxer kok. Slow gak sayang? Perlu disensor gak? Itu kolor sih.
kolor kayak boxer. Ya udahlah ya. Kalau aku pribadi masih kenyang banget karena tadi seperti yang kalian lihat banyak banget makanannya. Terus gue berenang kagak makan mulu dari tadi sebenarnya, tapi nggak divideoin aja gitu ya, kayak yuk jaga image gitu ya, walaupun ya udah pada tau lah asli gimana gue. Kita lagi jalan di seputar Seminyak, terus tiba-tiba si Kalung ngidam donat. Ini kita lagi nyari tempat donat atau restoran yang ada donatnya. Sebenernya nggak tahu ada di mana. Tadi dari tadi kayak mau donat gitu. Dan dia nggak mau jalan. Ya, jadi ayahnya yang gendong. Hehehehe. Di situ nggak ada deh. Bukan tempat yang donat tebel. Nah, kalau tuh kayak coklat terlalu banyak tuh agak kurang suka. Jadi akhirnya aku mesen donat Jeko gitu untuk diantar ke restoran ini. Halo, ini lagi di jalan. Halo. Iya, Nicole lagi di telepon. Oh iya, dan nanti pindah di kamar ya. Sabar ya. Omnya kalau marah gimana? Kamu happy nggak? Happy nggak? Happy nggak? Cantik, bagus. Enggak sih, mama tau enggak sih, mam, yang kue yang agar-agar itu, mam. Iya. Nah, kayak gitu. Kira-kira jadul, apa sih namanya? Coba lu cari deh, Rival, gambarnya kayak apa. Tolong taruh di sini ya. Jadi kita sekarang lagi di Bali Safari. Kita mau naik kayak semacam mobilnya gitu. Kita mau jalan-jalan di yang... Apa? Halo, 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 kita mau lihat apa? Mau lihat apa? Jadi kita mau temuin Lubinya. Let's go. Tadi sudah tidur ya? Di mobil. Iya, tadi mau beli mobil. Satu. Sekarang kita mau makan dulu karena ini udah jam berapa sih? Oh, udah mau jam 2 siang dan udah lewat jam makan siang. Kalau Masya Allah cakep banget dicari yang siap. Cari jenderal. Bintang 3. Bintang 7 puyer. Tapi ya. Harus tanggung satu cucu. Harus tanggung satu cucu bernama Ngaluela Shanum Abela. Sekolah standar internasional. Terus pokoknya yang bisa menanggung 7 turunan satu tanjakan. Tanjakannya lo. Foto muka jelek. Jadi mamang ini adalah bapak keduanya. Foto muka jelek. Lucu banget. Sudah selesai makan. Tadi kita makan di situ. Sekarang mau naik safari journey. Mas, tadi kita mau kasih makan piranha. Wow. Mas Andre, kita kasih makan. Takutnya gue keribetan dan belum ada foto, jadi kayak this is my OOTD. Dengan peralatan sebanyak, lihat, wow, nanti kapan-kapan kita ini ya, what's in my bag ya, dengan kerempongan tote bag ini. Sayang, kamu jelas gak sih? Jelas kok, jelas. Apa aku sambil makan es krim. Maaf ya kalau gak jelas ya, dia sambil makan es krim. Bapaknya sambil makan es krim. Oke, kita udah naik angkutan umum yang salah. Ini kita akan naik kendaraan ini selama 30 menit ke depan.
Hai, sekarang aku udah nyampe di kamar. Dan ini kayak aku upgrade kamar gitu. Karena emang dari kemarin pengennya yang kamar ini, cuman kan gak dapat ya. Terus baru sekarang. Tapi malam ini aku nginepnya gak sama mama, karena mama maunya di villa. Ada villa kesayangannya gitu. Tadi kita sempat ke villanya mama, terus makan nasi padang dengan ayam McD di sana. Alhamdulillah kenyang banget sekarang perut ini. Sampai kayak rok gue agak sesek gitu ya, buat ditarikin gitu. Terus sekarang kayak mama ngasih waktu kita berdua gitu, aku sama Ray. Jadi hari ini kayaknya kita mau jalan-jalan di sekitar Seminyak, mungkin mau ke La Favela, terus nah kalau bersama mama dan lainnya di villa gitu. Kita mau jalan-jalan dan aku gak akan bawa kamera sih karena rempong banget. Terus aku bawa tas kecil aja nantinya. And see you nanti pagi. Bye-bye, good night. Hai, sekarang sudah siang. Jadi sebenarnya tadi itu kegiatan aku di pagi hari, bangun tidur, bla bla bla, sarapan, terus santai-santai, nonton, ngobrol, dan ya udah kita off cam aja. Terus nih udah siang dan aku sudah baru aja siap untuk pergi cari makan. Tapi sebenarnya kita bingung banget mau cari makan di mana. Tapi aku tuh pengen banget minum kopi. Walaupun gue bukan ngopi banget sebenarnya anaknya, cuman kayak ngantuk gitu loh karena bangun pagi. Terus tadi malam tidur kayak jam 12-an lewat. Up close to my makeup today. Aku suka deh sama makeup aku hari ini. Ada yang mau dibuatin makeup look aku selama liburan ini? Comment down below. Anjay, kayak YouTuber luar lu Bel. Ya pokoknya kayak gitu, komennya di bawah. Selalu bawa payung selama di Bali karena cuacanya agak gak jelas kayak gue gitu. By the way, ini payungnya tuh merek Cotton On. Must have ya menurut aku, karena dia kayak otomatis gitu kebukanya, terus nutupnya juga otomatis. Seru deh, terus sangat kompak. Ya elah, kagak ada link. Cek link di sini, gak ada ya. Halo, so hari ini kita mau jalan-jalan berdua sebentar, karena nanti kita jemput anak kita lagi. Kita sekarang udah jam 2 siang. So, it's time for us to eat. Kita mau cari makanan yang mungkin gak begitu ribet sih, kayak yang harus view, harus ini, harus itu. Mungkin lebih yang gampang aja, penting cepat. Okay, so until next. Si Kalu gangguin aku pas aku lagi. Oh, kamu nyalain anak kita. Iya sih, karena waktu lagi di sana dia beneran gak bisa ditepas. Pas aku kesana kondisinya kayak ya ujung-ujungnya di iniin, gangguin gitu kan. Kita udah dapat tempat, ini namanya Paradis, di dekat-dekat Seminyak juga, dekat sama hotel kita sih. Kita gak tahu sebenarnya enak atau enggak, cuman tadi gua kayak nyari-nyari terus kayak dapat kayaknya sih enak karena reviewnya bagus banget. Tapi we'll see ya. Udah selesai makan di Paradis dan final review, sumpah aku pribadi suka banget. Kalian harus pesan si dimsum towernya, itu harus banget kalian order. Terus udah gitu aku suka banget sama servisnya karena bener-bener ramah banget. Aku suka banget sama apa ya, pelayanan, pokoknya pelayanannya, makanannya, semuanya menurut aku suatu kesatuan yang perfect. Mungkin gitu, ini gelap banget ya. Oh sorry, gak cemata. Haa, mama we. Ini aku sama pacar aku lagi liburan di Bali. Hai, kita baru jadian kemarin. Keren, langsung dibawa ke Bali. Terus sekarang kita mau cari kopi. Kamu gak ada? Sekarang jalan-jalan sekitar Seminyak, tadi abis beli kopi ini. Kita tadi beli kopi yang si Bake ini, katanya ya lagi terkenal. Dan surprisingnya emang enak, jadi bukan soal-soalan doang. Sekarang kita agak bingung mau kemana, karena sekarang kita punya free time. Pas ada free time malah sekarang bingung. Karena tau kan anak kecil juga. Ya ini yang tempat mama beli baju buat. Oh iya nih. Pemikiran gue nih ya, lu punya duit, lu punya kuasong. Itu lucu banget, gue masih gak bisa berhenti ngetawain lu punya duit, lu punya kuasong ani. Masya Allah cuaca Bali sore ini benar-benar lagi enak banget. Dan sedihnya adalah ini hari terakhir di Bali. Kenapa gak dari awal gue nyampe benar-benar kayak panas tapi agak adem. Terus kayak gitu anginnya juga lumayan sepoi-sepoi, jadi gak yang panas. Ini dari tadi gue nggak keringetan gitu. Lagi beli gelang lagi, menambah koleksi. Tada, lucu kan? Ini kebanyakan memang dari Joe Rock semua. Bukan promosi, tapi gue beli sendiri. Menambah lagi, kata Rey nanti sampai sini. By the way, ini aku lagi, ini bekas-bekas eksim aku. Jadi kayak gini, kemarin tuh eksim aku tuh satu tangan sama kaki. Kayak panuan, tapi bukan panuan ya teman-temannya.
tapi kayak less invasive. Pacar. This kind of view. Look. Kenapa Bali cerah banget di saat-saat terakhir kita di Bali? Kenapa gak ada ketawa-ketawa? Good morning. Dari Kaluela yang mau sarapan. Halo Ray, masih tidur. Jadi hari ini kita tuh flightnya tuh sekitar jam 10:30, tapi kita tuh latest harus nyampe di sana tuh jam 10:30 gitu. Ke Jakarta. Emang kalau suka di Bali? Suka. Suka. Kalau kangen bio enggak? Kangen bio. Kangen padit enggak? Kangen di Jakarta. Oh, kangen di Jakarta. Jadi kalau kangen mau ketemu siapa aja? Sama Tala, sama Auna, sama Padit. Bentar lagi kalau sekolah loh, di sekolahan baru kalau. Sekolah baru kalau. Iya, terus nanti kalau di sana sekolahnya sendiri ya, ibu nganterin aja, ibu tidak masuk ke dalam kelasnya, oke? Mau sama ibu aja, mau lama-lama. Oh gitu, iya. Tapi kalau harus belajar ya, sekolah sendiri. Gak mau, tapi kalau mau sama ibu. Kan nanti ada Gian. Kalau malu. Kalau malu, kenapa harus malu? Yaudah nanti ibu temenin dulu ya. Iya. Oke, okay. Morning Pipo Stabilo Joyko. Ngejreng banget ini buat nge-highlight tulisan macam Stabilo Joyko. Tolong Adidas kalau mau milih apa lagi nyari brand ambassador bisa ya sama aku, karena semua bener-bener Adidas satu set. Adidas, Adidas. Kalau aku tim Nike sih. Ini sekarang. Oh, tebak di mana? Di sebelah sini. Yeay. Ini kita udah di bandara. Terus mau lapar, jadi kita mau makan dulu. Baru bangun. 2 jam perjalanan dia tidur. 2 jam ya? Nggak nyampe. Dia tidur. Baru bangun. Tiba-tiba di rumah. Tiba-tiba dia selesai makan. Iya. Sangat bagus kan vlog ini? Bagus banget kan vlog ini, sangat jelas. Pokoknya ini ya udah lo ikut jalan-jalan gue aja, kayak udah mau. Cari cara tuh edit yang bener, Rival. Enggak jelas. Kasian Rival. Tonton tuh. Ini mulai dari mana? Mana kalau Ella? Halo. Oh, itu dia. Mengumpat. Tahu enggak, Epi? Hai, dadah dulu. Ya aku dia cuekin. Jadi Kak Abel tiba-tiba di rumah. Naik pesawatnya tadi di videoin. Videoin kok itu. Di videoin. Tiba-tiba udah sampai situ. Jadi sekarang mau ke Permata Timur, Neng. Oke, ya. Songong banget ya, disetirin bos. Kita emang kalau ke kantor naik ini, seru kan? Deg-degan nih kak, di sini kak biasanya sumpah. Oke, okay, nyampe segini ya, doang. Pesona cantika abadi. Pesona cantika ad. Kok ini? Jadi ini Mercy gue. Nggak, lihat dong kuncinya, Porsche. Makasih kakak. Rival nanti ya. Aku sekalinya kakak pulang dikasihnya kerjaan kayaknya. Asal tahu, gue udah bilang di vlog ini. Sebenarnya tadi tuh aku bener-bener gak mau nge-vlog, tapi kayak diingetin setiap hari sih kayak dua kali gitu diingetin sama Asri kayak, hai, jangan lupa nge-vlog ya. Senyum gitu. Diingetin terus gue. Kayak, aduh udah malas gue, capek rempong. Tapi tau gak yang bikin gue kepikiran untuk nge-vlog siapa? Lo, Val. Gue harus nge-vlog biar Rival ada kerjaan. Jadi motivasi gue supaya produktif tuh lo. Jadi selesai sudah vlog liburan dan nyampe di Jakarta ini. Semoga kalian tetap enjoy dan terima aku apa adanya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga kalian happy. Semoga kebahagiaan aku bisa menular ke kalian juga. Semoga kalian juga bisa happy. And I'll see you guys di another video. Bye!